Hello guys, lagi kita dalam MV Share. So, hari ni MV nak share sikit story pasal rider Foodpanda ni. Ha, diorang hari ni hantar memorandum di pejabat Foodpanda. Katanya pembesaran zon dan kadar bayaran upah yang makin sikit. Apapun, harap pihak Foodpanda perlu selesaikan masalah ini segera. Okay, next. Suami Mira Liana yang dah lebih setahun blok isteri pertama di WhatsApp. Suami Mira Liana dah filekan kes nusyus isteri pertamanya itu. Malah, peguam pemerhati yang mewakili isteri pertamanya berkata, lelaki perlu bayar kos RM500 kepada peguam dan isterinya. Harapnya kes mereka ini diselesaikan dengan baik. Sebagai seorang ibu, memang sanggup buat apa je nak besarkan anak-anak, kan? Macam itulah Emilia Hanafi, seorang bekas isteri jutawan yang terpaksa berniaga kecil-kecilan untuk tanggung anak-anaknya. Roti jala dan krepek antara jualan yang diniagakan Emilia. Semoga Emilia terus kuat membesarkan anak-anaknya. Nak baca berita penuh, boleh terus ke mediavariasi.com. Jangan lupa follow social media MV, okay?